Raja Studio. Nah, kali ini aku mau unboxing tentang kitchen haul juga sih. Nah, tapi ini satu barang aja, jadi aku mau fokus buat unboxing sih Miniso electric cooker. Jadi ini tuh kayak panci colok gitu loh, panci elektrik gitu. Nah, yang pertama ada boxnya. Sini ada tulisan Miniso electric cooker. Terus juga dia di sini double layer. Terus listriknya itu 220 volt sampai 240 volt. Terus itu wattnya dia pakai 620 watt, termasuk dia juga. Terus di sini dia bahannya stainless ya. Terus di sininya bisa kita lihat kayak kode produksi dan lain-lain. Ini sama. Nah, sini dia kayak kukus dessert, kukus kayak bakso gitu, tuh itu masak mie dan hot pot. Jadi langsung aja kita buka. Kita lihat dalamnya ada apa aja. Nah, pertama kali dibuka kita akan dapat ini kartu garansi. Iya, ada dalam bahasa Inggris. Ini garansinya kalau nggak salah setahun itu ya. Nah, udah kayak gitu aja. Klaimnya juga gampang, langsung aja ke Miniso-nya. Terus sih kita dapat kabel yang dikaretin. Kita dapat kabel biasa kayak gini. Terus kayak gitu. Terus juga sini kita dapat manual book. Terus kita juga dapat si tutupnya. Kuncinya ini kasihnya tebal banget. Terus pegangan juga lucu. Tapi ini terlalu pendek sih pegangannya kalau menurutku. Ini so far, karena kan bentuknya juga mini kan. Terus ini kita dapat buat kukusan, buat ngukus gitu. Selain itu kita dapat sih buat pancinya. Nih kita lihat di sini dia ada tombolnya, tombol 1 dan 2 kayak api gede api kecil gitu. Ya, biasa warnanya pink, lucu banget. Terus kalau kita tutup secara utuh, dia bakal kayak gini. Tuh. Jadi saya pakai ngerebus atau ngukus. Nah, ini langsung aja pengen cobain, tapi sebelumnya aku cuci dulu. Jadi stay tune. Nah, ini udah aku cuci. Tapi rupanya pancinya ini kan nggak bisa nempel, apa nggak bisa lepas gitu. Dan ini colokannya di sini, jadi hati-hati banget nyucinya. Itu juga bisa aku cuci, pastiin kalau kalian ngeringin ini dengan baik ya. Nah, ini kita pasang dulu aja. Kita dalam sini. Ya, jawaban biasa kayak magicom. Terus habis itu aku mau masukin air karena kita mau coba untuk buat indomie. Oke, kurang kalau misalnya udah salah. Ini kalian lihat, ini ada tombolnya, jadi itu berfungsi untuk dia udah nyala ya.
Nah nih, kalian lihat ini udah mau mendidih tuh, kayak gitu. Kita tunggu lagi sampai dia benar-benar matang, benar-benar mendidih banget. Nah ini udah. Kita tutup lagi. Nih, tuh sudah matang. Nih, ya aku tutup pakai tempat itu. Ini tinggal nanti kalau misalnya ini airnya udah mendidih juga, udah panas, terus aja tuh panasin airnya. Terus kita makan. Terus apa? Daun cabe. Ini pasnya. Nah, ini kalau kalian pengen mau pan anget tapi nggak terlalu panas, jadi kalian masih bisa yang kayak pegang pakai tangan gitu. Terus juga ini cepet banget panasnya, jadi worth it banget. Ini cocok banget buat kalian yang suka traveling. Panas nggak, beb? Pegang gagangnya. Kenapa kamu gak pegang gagangnya aja? Praktis ya, pakai begituan. Kalau traveling kita bisa bawa. Bisa bikin hot steamboat, beb. Hot pot itu loh yang kamu suka. Bisa bikin susu buat yang baik. Mantap banget ya. Jangan lupa like, subscribe, dan comment. Bye. Hey guys, kita coba lihat buka. Kalian lihat ya. Ini gue matiin, ini udah mateng ya. Kita bisa lihat. Lihat-lihat, look-look mie-nya.